warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya aku terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk datang ke sini. Sebelumnya kalian sudah pernah melakukan kegiatan suatu permasalahan. Nah, di dalam konseling ini kegiatannya itu tujuannya itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul pada diri tadi. Nah, di sini itu kalau dengan konseling itu kan topiknya ada dua, kreativitas dan kreativitas. Nah, kalau di sini topiknya sama. Nah, ini dalam bebas dan bebas. Nah, kalau di konseling waktu ini lakukan topiknya itu topik bebas atau yaitu permasalahan dari kalian. Jadi kalian menggunakan topiknya aja yang bebas. Nah, di sini saya harap kalian baru terbuka dalam mengungkapkan masalah yang sedang kalian hadapi. Dan di sini diharapkan kalian semua dapat mengungkapkan pendapat-pendapat kalian untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Tadi kalau keluar
Kami datang mengumumkan. Atau waktunya ya. Ini nanti makanya nanti dari
Kamu kan orangnya di sekolah. Kalau ada yang suka,